saja. Gimana kepada tarik apa tarik itu ini gimana, jangan dibuang lah tas. Kita akan coba nanti kayak kuat apa kita. Ini gue usah sampai diinjak kali ya. Ini banyak banget perabotan sih. Kawan tarik kan. Ya ini bentuknya seperti kayak kue ya, Chan. Wah, iya. Chan. Kelihatan enggak sih biungnya ya? Berdiri yung, kayak apa yung? Oh iya, biungnya kelihatan kayak. Ini berisik banget ya. Mas akhirnya belinya. Nah, ini yang punya display. Dibeli juga gara-gara mama gak sabar tahu udah jadi dibeliin. Display apa? Display itu barang pancangan. Mau main tarik gigi. Mau langsung emang. Wah, main bener-bener. Ya coba aja nanti di situ itu ya diam dulu. Mana sih? Sabar. Kan sering kemanasan jadi beli AC. AC portable bisa gelinding ya sini. Penyenteng harus tas gelinding sini le. Das. Nah kalau lihat tadi di sini cuman ya kayak gini, gitu ya. Kembali kamu posisinya. Ayo orang sini. Oh tapi kesini aja. Ya kita colok nanti. Colokan begini cukup banyak. Kita colok ini ya. Jeblok kaporan ini meteran nih, meteran 1300 ya, powernya langsung wow. Jadi itu macam Pak, gue lain jumur nanti kan gue apa nih? Kalau tahan kalau begitu gue mau nanti udah beda tarik ini keluarin ke dari jendela bisa. Itu loh, pakai tangan tuh. Aduh, mamanya tidur lelap ngorok kan. Aduh, kayaknya pada senang banget nih. Ber AC gitu. Tunggu dulu, di sini panas sebelah sini tuh. Jadi ini harus dialirkan keluar, harus dilobang makanya. Kau pegang belakang loh, Mak. Jadi kamu tahu kalau belakang itu panas. Tuh, kalau kamu pengen di saunnya di bagian belakang. Iya kan? Ini apa? Ini kayak begini nih. Oh, matinya dulu baru pasang. Apa-apa. Ini kan udah dibayar. Tuh, belakang sama, pasang lagi. Sesuai juga. Ini lewat jendela atas gini kan. Apa? Panasnya keluar. Kelihatan nih, oh kelihatan kan tuh. Adem, Mak. Coba listrik aja kereta pore ya. Adem tas, adem banget tas. Dingin iki, wong apa iki? Ada temen iki. Mungkin bonusan ya. Bonus
bonus kamu nggak berguna, bukan bonus kamu pecah ini kamu tas disuruh tarik adusnya kok tarik ininya buat tempel ke tembok. Ini adem ya tas, adem ya. Ini kalau pasang di jendela atau di apa tinggal masukin ke sini. Jadi mana sih? Ya, cepat.
Ya sekarang bayar 100 dengan bayar 1 juta murah 1 juta sebetulnya. Kalau 100 kita kena biaya admin banknya 2.500. Coba kalau dikalikan dalam 10 kali berarti kan 25.000 tas biaya admin. Sisa itu enggak kamu? Nih, kalau beli token 100.000, biaya adminnya 2.500. Nah, kalau beli 10 kali berarti kan 2.500 kan 10. 25.000. Nah, kalau beli 1 juta 1 kali, biaya adminnya 2.500. Iya. Berarti selisih lah 20.000 gitu. Enggak, aku menang. Orang, apa orang menang?
yang kalah kamu makan semua nih. Kamu jebol itu nih, masih ada kulitnya tuh. Nah.24 gak dingin, terserah kau lah itu. Bukan sedotan apa itu buat buang air, oh. Apa katanya? Ngaji. Hah? Ngaji. Oh, ngaji lah. Segitu dulu ya, review nanti kapan-kapan.